Pemirsa, tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 85 Purwakarta, Jawa Barat. Akibat insiden ini, sejumlah orang terluka dan kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Inilah insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di kilometer 85 Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore. Peristiwa terjadi saat kondisi lalu lintas sedang padat, namun seketika melaju sebuah bus dari jalan menurun yang diduga mengalami remblong. Alhasil tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan bahkan sampai membuat sejumlah kendaraan terbalik. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi para korban luka keluar dari kendaraannya. Seluruh korban luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapat perawatan. 84 kata kilometer berapa dari sononya mudah oleh yang itu, derep tangan nggak bisa, berarti derep kaki nggak bisa. Awal nabrak tuh bus ya, yang bapak tumpangin? Bus yang ditumpangin, awal nabrak, ini yang lolos remnya. Gitu. Terus langsung nabrak kendaraan lainnya? Nabrak kendaraan lainnya beruntun semua gitu. Saat itu bus lagi penuh nggak sih Pak? Penuh penumpang, saya paling depan ini. Akibat peristiwa ini puluhan penumpang bus yang mengalami kecelakaan terlantar di jalan tol. Mereka akhirnya harus dievakuasi dengan kendaraan bus milik polisi ke Mapolres Purwakarta sambil menunggu datangnya bus pengganti untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Lingkar Timur, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula saat sebuah pick-up gagal menyalip kendaraan lain. Naas dari arah berlawanan juga datang pick-up lainnya, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat salah satu pick-up terguling hingga menabrak mobil lainnya. Tim Liputan melaporkan.